Halo teman-teman, welcome to Ceyanipik. Kali ini Ceyanipik ada di Pantai Sentosa Seafood Market. Nah, ini teman-teman kalau ada di Jakarta, kalau teman-teman belum makan di sini, di Pantai Sentosa Seafood Market yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk, teman-teman belum ke Jakarta loh. Ini adalah seafood terenak. Halo semuanya, welcome to my channel. Semoga kalian terhibur dengan videoku. Oke teman-teman, sekarang aku ada di Sentosa Seafood Market ya, restoran seafood yang terkenal di Pantai Indah Kapuk. Ayo kita capcus ke dalamnya, yuk. Nah teman-teman, ini dia menu makanan yang ada di Pantai Seafood Sentosa Market. Nah ini ya, ada sup filet ikan asam manis, ada udang, ada kepiting. Ada udang, kepiting, semuanya dimasak macam-macam ya teman-teman. Dan ini tidak ada harganya ya teman-teman, karena dihitung per onsnya ya teman-teman. Menu di dalamnya ini ada kepiting saus padang, ada kepiting lada hitam, ada rajungan kepiting siangla, ada aneka kerang, dan ada aneka sayur dan minuman ya. Ini ya teman-teman ya, menunya enak banget ya, semuanya gak ada harganya ya teman-teman ya. Next, ayo kita review tempat restorannya. Yuk kita lihat restorannya. Ini luas ya, restorannya ini luas, dan di atapnya ini ada bentuk-bentuk langit-langit, desainnya bagus ya, ada bentuk-bentuk ikan yang ada lampu-lampunya, jadi kelihatannya terang banget nih. Restoran ini luas dan terang, dan banyak mejanya juga. Mejanya ini tidak dibungkus, tidak dibungkus taplak ya, tapi dikasih plastik ya. Jadi kalau teman-teman sudah selesai makan, pegawainya itu langsung membungkus makanannya ke plastik gitu. Jadi langsung rapi, cepat ya. Nah, ya kita lihat ke dapurnya. Dapurnya juga bersih. Di sini juga ada room VIP. Jika teman-teman mau layanin party di Pantai Sentosa, bisa di room VIP. Dan ada juga outdoornya ya. Ini waktu aku kesini pada saat jam buka puasa ya. Jadi jam buka puasa ini ramai banget ya di sini. Ruangan VIP. Next kita ke tempat dapur basahnya, tempat pemeliharaan hewan-hewannya. Hey, ya. Nah, ini masuk ke sini ya, tempat hewan-hewannya. Kita mau masuk, kita mau pilih ikannya. Oh, ini ikan. Ini ikan kerapu. Ini ikannya. Ikan kakak. Kebalik masih hidup tapi kebalik, agak pingsan-pingsan dikit. Oh, ini ikan keong macan. Ih.
Pueblo ini hidup bro. Hidup bro, ini hidup. Ini hidup bro. Dan ini ya teman-teman ya, ini udang harga mentahnya segini, harga masaknya segini ya. Ini dihitung per onsnya ya, itu sudah ada keterangan harganya ya. Ini kerambu macan harganya segini, sudah ada keterangan harganya ya, mentah dan masaknya per onsnya. Dan harga yang paling mahal adalah kepiting ya, kepiting. Ini harganya kalau masak 640.000 ya per onnya. Ini kepiting-kepitingnya ya teman-teman ya. Dan semua seafood yang masak di sini itu adalah seafoodnya semuanya segar-segar ya. Semuanya seafoodnya fresh banget. Dan kalau kita makan itu tidak amis sama sekali ya teman-teman. Terasa enak banget. Ini dia teman-teman ya, pesanan orderan makananku udah datang. Ini aku order bebek daging kerang saus tiram buncis sama kepiting soka goreng. Dan ini ya teman-teman ya, ini aneka sambel-sambelnya ya. Ini ada jeruk nipis, ada bawang putih, ada bawang putih goreng, ada bawang merah iris, sama cabai rawit. Nah, kita ke belakangnya ya. Dan di belakangnya ini ada sambal. Sambal bawang. Sambal istri. Sambal istri. Sambal istri, sambal bawang, sambal fikri. Oke teman-teman, sekian dulu view dari aku, dari Ceyani Pick. Aku mau nunggu jemputan pulang, sudah kenyang.